Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya, channel ini adalah channel terbaik, terdepan, dan nomor satu di dunia. Ya, guys, hari ini saya akan nuker uang asing di bank. Ya, saya punya uang asing ini, yaitu ada euro, 200 euro, kemudian ada dirham, 200 dirham, dan ada 10 dirham, 10 dirham, dan 20 dirham Uni Emirat Arab. Ya. Jadi total semua yaitu ada 200 euro ditambah 240 dirham. Ya. Dalam kurs ini masing-masing 1 euro sudah 16.300, sedangkan untuk 1 dirhamnya yaitu 3.900. Ya. Ya, kita cek dulu di HP nilai tukar euro ke rupiah. 1 euro 16.300 sekian. Sekarang nilai tukar dirhamnya. Kita ketik dulu nilai tukar dirham ke rupiah. Nah, 1 dirham sama dengan 3.950 sekian. Ya. Nah, sekarang saya nggak tahu nih nilai beli di bank itu berapa. Nilai beli euro sama nilai beli dirham, ya. Karena saya ini mau nukerin ke rupiah, ya. Jadi nilai belinya berapa? Bank mau beli euro ini berapa, ya? Oke, kita let's go ke bank. Berapa euro? 200 euro. 200 euro. Silakan duduk dulu ya. Iya. Thank you.
nggak bisa naik parkir. Iya, jadi nggak ada jatah pengeluaran uang yang bisa dibuka dan nggak dibuka. Oh, jadi dari PI yang jadi kan kalau kita pos jualnya itu sekitar 3.000 lah ya. Iya, 3.000 Nah, tapi kan maksudnya di PI-nya nggak menjadi wajah sama ya. Ada uang yang kalau saya gue ya masih bisa diuruh. Ya guys, tadi saya habis nuker uang euro dan dirham. Ternyata di BRI hanya bisa uang euro, dan 1 euro mereka hargai itu 15.500. Jadi saya tadi dapat 3.100.000. Dan untuk uang dirhamnya mereka tidak bisa ditukar gitu. Mungkin nanti saya coba ditukar di iPhone lain kali ya. Oke, guys, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja di luar aja. Malu moto-moto. Ini bawa aja ya. Berapa euro? 200 euro. 200 euro, silakan duduk dulu ya. Iya. Ngambil mungkin belum? Ngambil mungkin? Nggak usah. Kamu cek harganya dulu. Oh iya. Saya kasih. Matiin ya. Silakan menuju customer service 3.